Ketika sejarah politik Indonesia pernah diwarnai berbagai konflik politik, yang beberapa diantaranya berkembang menjadi konflik bersenjata. Salah satu konflik bersenjata yang timbul akibat konflik politik ini adalah peristiwa pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Tengah pada tahun 1958. Konflik yang diantaranya dipicu tuntutan pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah ini tidak hanya menelan korban nyawa dan harta, namun juga menimbulkan dampak sosial politik dan trauma pada banyak pihak yang mengalaminya. Peristiwa Deklarasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tahun 1958 pada banyak buku sejarah yang menjadi bahan ajar di sekolah kerap dikategorikan sebagai salah satu peristiwa pemberontakan atau pergolakan daerah. Namun, beberapa ahli sejarah berpendapat pengelompokan peristiwa PRRI sebagai aksi pemberontakan tidak sepenuhnya tepat. Alasannya, selain karena tokoh-tokoh PRRI menolak dikatakan sebagai pemberontak, penyelesaian peristiwa ini juga berbeda dengan penyelesaian banyak kasus pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, dari sudut hukum, itu kita bisa berdebat ya. Tapi mereka sebenarnya menentangnya. Mereka tidak maksud, sebabnya kalau memberontak itu mereka menyerang. Mereka tidak menyerang, baru ngomong. Tapi sudah mengingkari legitimasi yang berkuasa sekarang. Itu jadi problem. Ketika secara di atas kertas mereka berontak, tapi dalam realitas mereka belum berbuat apa-apa. Jadi yang sebetulnya apakah mereka berontak? Kalau berontak kan orang menyerang. Ini mereka hanya ngomong. Mereka belum ngomong, langsung dihantam. Jadi dibom Bukit Tinggi, dibom Pekanbaru, dan bunyi tentara menyerbu ke daerah Sumatera Barat. Benih kekecewaan yang melatar belakangi pembentukan PRRI telah muncul sejak satu dekade sebelum peristiwa ini terjadi, yakni saat pemerintahan Kabinet Hatta merilis kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh Angkatan Perang pada sepanjang tahun 1947 hingga 1948. Kebijakan yang sering disebut RERA ini ditujukan untuk menyederhanakan jumlah personil Angkatan Perang Republik Indonesia dari sekitar 350 ribu tentara dan 400-an ribu anggota Laskar menjadi 160 ribu hingga 57 ribu tentara reguler. Ini bersamaan dengan adanya RERA, reorganisasi dan restrukturisasi yang gagasan Bung Hatta sebagai Menteri Pertahanan waktu itu ya, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Ini diprotes sebenarnya oleh para perwira, para pimpinan Divisi Banteng ini. Kita mau menghadapi musuh, Belanda mau datang ya, mau melakukan agresi, kok kita dikecilkan, dijadikan divisi, dari dijadikan brigade dari divisi. Tapi bersamaan waktu itu kan terjadi agresi Belanda yang kedua, sehingga konsep RERA itu tidak jalan. Jadi sebenarnya tetap mereka itu divisi gitu. Dan mereka bisa mempertahankan kedudukan PDRI, ya, mengamankan PDRI lah selama 7 bulan itu. Kebijakan RERA juga mempengaruhi kesatuan tentara di Pulau Sumatera. Salah satunya Komando Divisi 9 Banteng yang beroperasi di wilayah Sumatera Tengah. Pasca berakhirnya masa revolusi fisik, sebagian besar pasukan Divisi 9 Banteng dikirim keluar daerah dan akhirnya hanya menyisakan satu batalion yang dipimpin Mayor Ahmad Hussein. Kesatuan tentara Divisi Banteng yang sebetulnya adalah kesatuan tentara yang paling besar di Sumatera Tengah pada masa Perang Kemerdekaan, yang kemudian setelah beberapa kebijakan pemerintah Jakarta, pemerintah pusat, merasionalisasi tentara, pengurangan jumlah tentara, pengiriman tentara keluar daerah, akhirnya menjadilah dia kesatuan tentara yang lebih kecil lagi. Dan setelah Indonesia merdeka, tidak hanya jumlahnya yang kecil, tapi kesejahteraan mereka juga kurang lagi. Banyak di antara mereka yang menganggur, bekerja yang tidak menentu. Pasca pemilu 1955 yang menempatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai pemenang pemilu posisi keempat,
kekhawatiran terhadap menguatnya pengaruh komunis semakin berkembang, termasuk di antara para perwira menengah angkatan darat di daerah. Setelah pemilu 55 itu kan muncul kekuatan PKI yang di sini sebenarnya cukup ditentang gitu. Adanya ketimpangan pembangunan, bahwa Sumatera itu adalah penghasil devisa terbesar dari Indonesia waktu itu, tapi hasilnya itu dinikmati sebagian besar oleh di Jawa. Inilah yang diungkapkan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya di parlemen yang kemudian jadi buku ditulis dengan judul Sumatera Bergolak. Di tengah memanasnya situasi politik kala itu, pada bulan November 1956 diadakan reuni Divisi Banteng di Kota Padang yang kini menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Reuni dihadiri 612 perwira aktif dan pensiunan yang pernah menjadi anggota Komando Divisi 9 Banteng. Reuni dalam Banteng itu sebenarnya adalah untuk membicarakan soal pembangunan daerah setelah kita apa, kemudian nasib para bekas tentara Divisi Banteng, termasuk janda-janda dan anak yatim mereka gitu. Tapi karena berakumulasi dengan situasi ketimpangan pembangunan, nasib rakyat merasa tidak berapa, akhirnya berakumulasi menjadi mereka mengambil alih pemerintahan gitu. Reuni ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang tertuang dalam Piagam Banteng, diantaranya mengusulkan perbaikan kabinet dengan menghilangkan unsur-unsur komunis, meminta penyelesaian perpecahan dalam tubuh angkatan darat, menuntut dihapuskannya sistem pemerintahan sentralistik serta pemberian otonomi seluas-luasnya pada Sumatera Tengah. Daerah itu menjadi ladang, terutama ladang kopra, ladang kopi, ladang rempah-rempah, ladang karet, ladang segala macam, belum lagi minyaknya dan segala itu dari Palembang, dari Riau. Ini merasa kok dulu perjuangan kita bersama dengan ini, tapi kok daerah akhirnya kurang merasakan pembangunan daerah, semua diserap ke pusat, sentralisasi. Selain memberikan rekomendasi, pertemuan ini juga menginisiasi pembentukan Dewan Banteng pada 20 Desember 1956. Dewan yang dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Hussein ini beranggotakan 17 orang dari berbagai kalangan, seperti perwira militer, pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta alim ulama. Tahun 1956 berilah Dewan Banteng. Dewan Banteng itu dulu memang nama divisi dari Sumatera Barat, Sumatera Tengah belum ada Sumatera Barat waktu itu, nama divisi Banteng. Nah mereka kecewa, apalagi waktu revolusi mereka hebat perjuangannya. 17 orang anggotanya, walaupun memang dominan adalah tentara, tapi kan juga melibatkan tokoh-tokoh sipil, pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, baik alim ulama, dari penghulunya, dan cerdik pandainya, kan dilibatkan di sana. Nah, jadi mereka melihat, ya mendengar keluhan-keluhan, kekurangan-kekurangan yang dialami oleh penduduk, oleh masyarakat, ketika setelah Indonesia merdeka, ya, di samping kepentingan dari orang-orang dari divisi Banteng tadi. Satu hari setelah pembentukan Dewan Banteng, pada 21 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo. Tindakan Dewan Banteng ini tidak mendapat teguran dari pemerintah pusat. Letkol Ahmad Hussein kemudian ditetapkan sebagai Ketua Daerah Sumatera Tengah. Bapak pernah cerita bahwa Mulyo Harjo pernah memberikan kekuasaannya dia kepada Panglima, karena saat itu ya Bapak saya sebagai Panglima membuat satu program yang untuk rakyat masyarakat Sumatera Tengah, untuk pembangunan, intinya untuk pembangunan dan untuk desentralisasi daerah, dan gubernur saat itu memberikan kekuasaan. Jadi setahu saya begitu, bukannya Bapak saya merebut kekuasaan gubernur, bukan. Jadi mungkin saat itu gubernur tidak bisa membuat sesuatu yang memuaskan rakyat saat itu. Dalam deklarasi di Padang diajukan ultimatum, karena bersifat ultimatum ini pemerintah pusat juga tidak bisa menerima. Seiring dengan pembentukan Dewan Banteng di wilayah Sumatera Barat,
Beberapa wilayah lain juga menginisiasi pembentukan dewan-dewan serupa. Di Sumatera Utara, terbentuk Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956. Di Sumatera Selatan, terbentuk Dewan Garuda yang dipimpin Letnan Kolonel Barlian pada 26 Desember 1956. Dewan-dewan ini berada dalam satu wadah yang diberi nama Dewan Perjuangan. Anehnya, ketika pimpinan tentara yang lain yang melakukan gerakan untuk dewan-dewan di Palembang, di Medan, di apa itu, Ahmad Hussein justru oleh Nasution dilantik jadi penguasa perang daerah Sumatera Tengah. Ya kan? Padahal dia yang pelopornya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sampai waktu itu. Pada sepanjang tahun 1957, di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein, penguasa wilayah Sumatera Tengah mengadakan penjualan hasil bumi sendiri ke luar negeri. Pendapatan ini digunakan Dewan Banteng untuk membangun daerah Sumatera Tengah tanpa mengirimkannya ke pusat. Ada hubungan khusus antara Hussein ini secara pribadi dengan Soekarno. Ya, dia beberapa kali menulis surat. Gitu kan. Dia anggap hanya sebagai anak nakal aja, ya sudahlah. Karena tujuannya hanya untuk membangun Sumatera Barat. Jadi itu memang dibuktikan. Ketika dia kemudian mengambil alih ya Pak ya untuk periode itu kan semuanya sumber-sumber uang di sini tidak boleh dikirim ke pusat. Dan dia kasih bantuan ke daerah-daerah masing-masing negara itu dapat uang 1 juta. Itu 1 juta itu mungkin sekarang itu sudah lebih 1 miliar. Ya sudah besar di dana desa yang sekarang. Dan itu dikomodir. Selain hubungan dagang, sepanjang tahun 1957, sejumlah tokoh militer di Sumatera Tengah juga menjalin kontak dengan pihak intelijen Amerika Serikat. Di tengah situasi Perang Dingin, para agen CIA aktif memberi dukungan terhadap gerakan anti-komunisme yang digalakkan para petinggi militer di Sumatera Tengah. Ya itulah saya dapat informasi dari orang-orang tua saya dulu. Asing itu ya termasuk Amerika atau siapa, mereka itu memanfaatkan situasi sepertinya untuk memanfaatkan situasi saat itu biar Soekarno digoyah gitu loh. Padahal kita nggak menggoyah Soekarno, itu paling undang-undang dasar, itu intinya. Saya memang cenderung melihat adanya kemungkinan, keinginan ya dari warga, dari tokoh-tokoh PRI tadi, ya, mungkin puncak-puncaknya mungkin dikatakan juga entah mendirikan negara-negara, tapi jelas yang penting itu adalah menggugat dan melawan pada Jakarta dan bermain mata dengan pemerintah-pemerintah asing. Saya pernah dapatkan bahan itu lima atasi militer lima negara terhebat dunia pada masa itu pernah diundang oleh orang Dewan Banteng ke Padang. Adanya mungkin kerjasama main mata dengan negara asing, dengan Belanda. Kemudian kita dapat dengar juga bantuan senjata dari Amerika Serikat dan juga mungkin ya kemudahan-kemudahan fasilitas yang diberikan oleh Amerika Serikat, kemungkinan ya dugaan keterlibatan negara asing dan bermain mata dengan negara asing yang mungkin ujung-ujungnya nanti kalau ini berlanjut lama mungkin juga bisa mengarah ke sebuah perlawanan atau membentuk negara dalam sebuah negara. Pada awal tahun 1958, menyusul tidak dipenuhinya sejumlah tuntutan Dewan Banteng oleh pemerintah pusat. Sejumlah tokoh militer dan politik di Sumatera Tengah menggelar pertemuan di Sungai Dareh. Dalam pertemuan ini, kemarahan para tokoh Dewan Banteng dan keinginan mereka memisahkan diri dari NKRI bisa diredam oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Muhammad Nasir, Syafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap yang ikut hadir dalam pertemuan ini. Sejumlah tokoh masyumi seperti Natsir dan lain-lain sejak bulan Desember 1957 memilih pindah dan mengungsikan keluarganya dari Jakarta ke Sumatera untuk menghindari intimidasi dari para pemuda pendukung Presiden Soekarno. Intimidasi ini muncul menyusul kritik keras para tokoh masyumi terhadap model pemerintahan demokrasi terpimpin yang mulai diperkenalkan Presiden Soekarno. Tiba-tiba kami tahun 57 itu dibawa ke Palembang karena memang belakangan di Palembang itu kita vakansi Natal kan Desember, jadi pergantian tahun. Yang tahun 57 itu dibawa ke sana. Ternyata ayah sudah mengatakan kita tidak bisa lagi di Jakarta karena Jakarta sudah terlalu gawat.
Dan setelah saya di Sumatera itu, ayah ternyata pergi ke Sumatera Barat. Yang saya tangkap, ada yang ingin supaya pisah atau segala macam, tapi ayah tidak. Dan saya melihat, oh, ayah saya itu memperjuangkan keberadaan Republik Indonesia waktu PDRI. Pada tanggal 10 Februari 1958, atau satu bulan setelah pertemuan di Sungai Dareh, para tokoh Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum kepada pemerintah pusat. Pertama, tuntutan pembubaran Kabinet Juanda dalam waktu 5x24 jam. Dua, tuntutan pemberian wewenang kepada Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional yang bebas dari unsur PKI. Dan ketiga, pengembalian posisi Soekarno sebagai Presiden Konstitusional atau sebagai Presiden Simbol Persatuan yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Ya, karena dia bukan memperjuangkan Sumatera Barat, bukan memperjuangkan kedudukannya sebagai gubernur. Dia ingin Indonesia ini ada perubahan. Gitu. Jadi ini dia jadikan kesempatan untuk menuntut pemerintah pusat segera melakukan perubahan. Ya, perubahan pemerintahan, bukan untuk ganti presiden. Dewan-dewan ini yang semua mau menunjukkan kekuasaannya di daerah-daerah itu melepaskan diri dari Republik. Republik pusat itu. Waktu itu dalam deklarasi di Padang diajukan ultimatum. Karena bersifat ultimatum ini, pemerintah pusat juga tidak bisa menerima. Respon keras pemerintah pusat dijawab Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan para pendukungnya dengan membentuk kabinet tandingan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tanggal 15 Februari 1958. Pihak PRRI menolak tunduk pada Kabinet Juanda dan mengumumkan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri baru. Tidak ada sama sekali untuk melepaskan diri dari Republik ini, tidak ada. Republik ini kan yang membangun itu, yang menetapkan itu kan kami bersama di sini. Pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang oleh para tokohnya diklaim sebagai gerakan untuk mengoreksi pemerintahan dan bukan upaya memisahkan diri dari NKRI direspon berbeda oleh pemerintah Soekarno. Presiden Soekarno yang baru pulang dari lawatan ke Eropa Timur dan mendapat laporan dari Perdana Menteri Juanda terkait kemunculan gerakan yang ia sebut sebagai pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi, langsung memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh penggagas dua gerakan tersebut. Itu kan sikap pemerintah untuk menghadapi situasi yang harus diselesaikannya pada ketika itu. Dan memang dalam kenyataannya, kalau tidak diselesaikan dengan cara seperti itu juga tidak mudah. Nah, dan memang di antara perwira-perwira TNI sendiri kan terjadi konflik. Itu juga yang menyebabkan persoalan. Dan berbagai persoalan keamanan dalam negeri ketika itu tidak segera bisa diselesaikan. Tidak ada sama sekali untuk melepaskan diri dari Republik ini, tidak ada. Republik ini kan yang membangun itu, yang menetapkan itu kan kami bersama di sini. Sebutlah Muhammad Amin, sebutlah Bung Hatta, apalagi Ahmad Nasir. Kan orang Sumatera Barat semuanya. Masa ya Sultan Syahrir? Saya kami akan membebaskan diri dari Republik ini. Kami yang membangun, kok kami yang meruntuh? Tidak mungkin kan. Untuk menumpas PRRI yang dianggap sebagai gerakan separatis, pemerintah pusat kemudian menggelar operasi militer dengan membentuk satuan tempur yang berasal dari 3 kesatuan yang dimiliki Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Satuan tempur yang berasal dari Kesatuan Angkatan Darat, Laut, dan Udara ini diberi nama Sandi, Operasi 17 Agustus dan dipimpin Kolonel Ahmad Yani. Penyerbuan tentara pada waktu itu lebih hebat daripada penyerbuan Belanda. Penyerbuan Belanda tidak ada tokoh yang mati terbunuh. Waktu itu Dahlan Jambe ditembak dan beberapa yang ditangkap. Mereka sampai akhir
tidak mengakui bahwa mereka berontak. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin perbaikan dari, tapi karena dalam kenyataan kemudian ada juga perlawanan militer dan ada ultimatum, maka oleh pemerintah pusat dinyatakan itu sebagai pemberontakan. Pasukan APRI pertama kali mendarat di Sumatera Tengah pada tanggal 17 April 1958 melalui jalur laut. Pasukan ini masuk dari Pantai Padang, 9 km di utara pusat kota pada pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. 6 jam kemudian, kota Padang berhasil dikuasai pasukan APRI tanpa ada perlawanan. Sekitar 500 tentara PRRI di Padang menyerah tanpa syarat kepada pasukan APRI. Deklarasi PRRI kemudian mau diserang itu, seluruh kepala daerah, seluruh komandan tentara itu ikut PRRI. Mereka keluar semua. 17 April dia mendarat di Padang. Padang sebenarnya itu sudah dikosongkan. Nah, memang sempat mereka menggunakan apa, tapi sebelum itu, sebelum pendaratan tentara Yani, itu di Gunung Padang itu sempat dipasang basoka, mariam, itu barang-barang Amerika semua gitu kan. Tapi ketika tentara armada Yani ini mendarat di Padang, tidak ada lagi perlawanan sebenarnya. Mereka sudah mengungsi semua, pegawai juga sudah mengungsi, kantor gubernur kosong, sudah ke daerah semua gitu. Sukses apa tentara itu. Nyaris nggak melawan orang PRRI. Masuk di Padang, orang PRRI pada mundur aja terus semuanya. Masuk di Parapurupuk ya kan, pada mundur Solo. Di sana pun juga di daerah Pekanbaru, merangsek ke daerah 50 kota dan Bukit Tinggi. Di sana kalian jauh ke Sejunjung, nanti tidak dapat perlawanan. Orang PRRI mundur. Nanti mundur aja. Walaupun ada apa bentrokan, tapi tidak seperti apa namanya perlawanan yang luar biasa. Dalam hitungan bulan, kota-kota penting lain di wilayah Sumatera Tengah berhasil dikontrol dan dinyatakan aman oleh APRI. Sementara itu, pasukan PRRI yang terdesak masuk ke kampung-kampung dan hutan rimba yang dulu menjadi kantung-kantung perjuangan mereka pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI satu dekade sebelumnya. Iya Bapak, saya pernah cerita, kita nggak mau nyerang apa-apa, kita diserang duluan. Kalau diserang ya apa boleh buat, kita harus bertahan, itu intinya di situ. Bertahan dan kita melawan, itu aja. Entah kebetulan, entah enggak ya, tapi jelas kan hampir tokoh-tokohnya kan hampir relatif sama ya. Dan pengalaman perjuangan mereka pada masa PDRI itu seakan-akan dibawa lagi ke masa-masa tahun 58, ya kan? Cuma musuhnya itu berbeda. Kalau pada masa PRRI itu adalah Belanda, ini tanggapan saya, pada tahun ini apanya itu adalah Jakarta. Ya, relatif sama untuk membebaskan, takutnya, membebaskan Indonesia atau bahkan daerah dari kegungkungan, taruhlah kolonialis lah ya. Tapi kolonialis yang pertama tahun 49 itu adalah Belanda. Kalau ini kolonialis, mungkin kolonialisnya katanya yang Jakarta atau pemerintah pusat. Setelah berhasil merebut kota-kota di Sumatera Tengah, APRI kemudian menggelar operasi pembersihan dengan menyasar kampung-kampung dan hutan di wilayah Sumatera Tengah. Operasi 17 Agustus baru dinyatakan berakhir bersamaan dengan menyerahnya Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 23 Juni 1961. 61 itu udah resmi berakhir. Tapi kan tentara atau Jakarta masih memperlakukan keadaan darurat atau penguasa perang daerah di sini sampai ya 3-4-5 tahun pertama atau 60-an tetap di sini. Karena masih ada pemikiran kemungkinan kembali melawan, sehingga memang kesatuan-kesatuan militer kan ditubuhkan, betul ya, diciptakan di Sumatera Barat, didirikanlah Kodam, didirikan Korem, 3 Korem di Sumatera Tengah pada masa itu, di Pekanbaru, Bukit Tinggi dan Solo, ya kan, ada 12 Kodim, ada kalau sekarang kan ada semacam Koramil, dulu ada Buterpra namanya, ada puluhan di Sumatera Barat ini dulunya. Nah itu memang betul-betul menjaga dan membuat tidak bisa berkutiknya orang Minang lagi pada masa itu. Pada peringatan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1961,
Jenderal Abdul Haris Nasution mengemukakan bahwa korban tewas akibat peristiwa PRRI mencapai 10.159 orang, di mana lebih dari separuhnya sebanyak 5.592 orang adalah rakyat sipil. Berakhirnya peristiwa PRRI tidak serta-merta mengakhiri dampak sosial dan politik yang timbul akibat konflik politik ini. Hingga bertahun-tahun kemudian, berbagai ekses yang diakibatkan konflik berdarah ini tetap menghantui dan sulit dilupakan oleh pihak-pihak yang pernah terdampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan peristiwa traumatik ini. Menurut Pak Muhtar Naim dari penelitiannya Buku Merantau, itu eksodus orang Minang terbesar itu kan setelah PRRI. Sebenarnya eksodus itu kalau saya melihat bukan karena orang merasa kalah, tapi karena memang teror ini, jadi orang tua umumnya, jadi banyak saksi sejarah, pelaku sejarah yang saya wawancarai, ditanya, kenapa ke Jawa, kenapa ke Riau, kenapa ke Surabaya? Dia bilang orang tuanya ketika dia selesai PRRI, ya kontak, dia sudah pulang, tapi jangan pulang kampung karena ini Anda akan dibunuh. Metro TV, knowledge to elevate.